Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,5 Radio Rivada FM, Islamic and Communication and Broadcasting. Apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Senang rasanya gue bisa hadir lagi di acara yang ditunggu-tunggu selama seminggu. Siang-siang gak usah galau. Jadi teman-teman yang lagi galau, yang lagi sedih, bakal gue temenin deh. Seperti biasanya, 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti, gue bakalan nemenin sobat mahasiswa yang sekarang lagi galau ataupun lagi seneng karena habis jalan sama pacar, Nah, sobat mahasiswa, juga bisa request di nomor 085-728-1716-08 atau di telepon on air 022-589-197-5. Gue tungguin ya. Untuk lagu yang pertama mungkin gue akan puterin lagu lagunya 420, Zona Nyaman. Tetap stay tune ya. Nah, sobat mahasiswa, di edisi Senin tanggal 2 Maret 2019 ini gue mau ucapin selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat teman gue yang Desi Agra ini. Semoga di umur yang kesekian ini bisa ditambah rezekinya, ditambah dewasa, tambah cantik, tambah baik, dan tambah langgeng ya sama suaminya. Pokoknya all the best for itu deh. Amin. Gue ucapin selamat ulang tahun juga buat sobat gue yang lagi ulang tahun sekarang. Tahun depan gue nyusul ya. Ngomongin soal kampus pasti identik dengan makalah ya, ataupun perpustakaan. Sobat mahasiswa, betul banget, karena biasanya seorang mahasiswa selain mengharapkan lulus cepat, pekerjaan yang ringan serta gaji yang besar, entah itu cewek atau cowok. Oke sobat mahasiswa, waktunya gue bacain SMS di nomor 085-221-359-911. Makasih buat teman-teman yang belum SMS. Ayo dong SMS, saya tungguin lo. Waktunya bacain SMS. Menurut apa namanya teman gue yang ada di Mlogo nih, mahasiswa itu banyak makna yang tergandung di dalamnya. Mereka dianggap sebagai agen perubahan. Wow, agen perubahan kayak apa gitu ya? Yang saling mengerti, memahami, menjaga, memelihara, dan menjaga. Kayaknya sama aja sih ya. Keilmuan juga mereka juga di apa namanya harus diaplikasikan di masyarakat. Soalnya mereka adalah aset setiap desa masing-masing. Wah, bagus juga nih. Nah, sahabat gue juga pengen nanya nih kepada teman-teman mahasiswa yang lagi dengerin, apa pendapat teman-teman soal aktivis? Nanti boleh komen ya, ditunggu. Sambil nungguin komennya teman-teman, aku puterin lagu nih buat kalian, di lagu judulnya Alangkah Indahnya. Thank you.
Tanggapan masuk nih, boleh bacain ya. Menurut teman-teman mahasiswa ini, kalau menurut sebagian orang, sobat mahasiswa aktivis adalah mereka yang berjuang mengkampanyekan nilai-nilai keyakinan yang dianutnya dan sedemikian rupa. Mereka akan total terhadap segala keyakinan-keyakinan tersebut. Seringnya segala hal yang mereka lakukan justru bukan untuk mereka. Makanya jadi aktivis itu repot ya, apapun yang terjadi. Tapi mereka mau saja untuk repot-repot. Nah, tapi semua itu akan membuahkan hasil. Dan hasilnya pasti bermanfaat banget ya buat teman-teman di luar sana. Maka berjuanglah kalian untuk mendapatkan kesuksesan itu. Nah, kata-kata. Oh, sini. Ini lagu terakhir berarti, Pak? Iya. Nanti kita akan lagu. Lain, Pak. Kok kembali lagi, Pak? Tadi kan cara saya sudah titik ini, Pak, baik kan? Iya, Pak. Kalau kamu pakai misalnya ini, toh, ya, ini mungkin berarti langsung urut itu, Pak? Iya, berarti ini kalau kamu pakai ini nggak usah 78, nggak usah kamu kecilkan, otomatis itu kecil juga begini, dan jadi kalau saya klik ini lurik-lurik dengan bunyinya, terus nanti kamu tinggal nyambung ke tahapan berikutnya. Nanti nggak belum tahu ya, Pak. Aku sih tiru. Aku dulu di apa namanya di sana kan pakai ini, Pak. Terus nanti play. Oh, berarti ini kalau diklik ini langsung lirik sendiri. Banyak kalau warna kuning, warna merah itu berarti ini lagunya muter. Berarti persiapan nanti itu lagu yang bukan lagu play itu paspor cinta. Oke, siap. Di paspor ya, cinta. Balik nih. Ya, sing closing tok. Dikat sih. Wah, gak kerasa nih sobat mahasiswa, ternyata udah 2 jam berlalu dan udah habis buat Gola nemenin sobat mahasiswa di acara request dan titip salam. Oke. Terima kasih buat yang sudah stay tune dari jam 10 tadi, buat yang udah SMS, telepon juga, terima kasih banyak. Sekarang waktunya Gola pamit, tapi jangan khawatir, minggu depan di jam yang sama dan di acara yang insya Allah Gola masih tetap menemani hari Senin siangnya sobat ya, mulai dari jam 10 sampai jam 12 siang. Oke, Gula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu untuk kalian, The Passport Cinta Tak Direstui. Oke.